Malam hari raya Nyepi, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Banjarmasin melakukan razia justisi ke beberapa tempat hiburan malam pada Rabu 2 Maret. Razia dilakukan untuk memastikan peraturan daerah terkait operasional tempat hiburan malam di hari keagamaan dipatuhi para pelaku usaha THM. Tidak hanya THM karaoke, Satpol PP juga mendatangi pub yang biasa menghadirkan live music dan menyajikan minuman keras. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Banjarmasin Pos, M. Rahmadi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Rahmadi. Baik, selamat siang. Ini dapat saya laporkan. Hari malam bertepatan dengan malam besar keagamaan, yaitu Hari Raya Nyepi, dilaksanakan kegiatan di ke sejumlah tempat hiburan malam yang ada di yang pasti ada tiga yang dikunjungi di malam. Ini di antara dua kafe dan satu karaoke. Nah, ini yaitu Beluga Vibe kafe, mana masing-masing kafe ini biasanya menyediakan musik, DJ, lainnya juga biasanya menjual minum. Nah, di karaoke itu tepatnya di karaoke NASA. Nah, dari tiga tempat hiburan ini, pelanggaran pengelola THM tersebut, karena saat Satpol PP datang sana, semuanya mematuhi aturan seperti tutup ataupun buka, namun tidak menyiapkan musik live. Nah, selain untuk malam keagamaan, tentunya juga untuk melaksanakan penerapan justisi, karena sejumlah petugas itu ini sejumlah tempat-tempat seperti juga taman dan juga tempat jumpa keramaian di sisi-sisi jalan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!